panggilannya Fahmi. Ya. Umur 9 tahun, kelas 3. Nah, ingin belajar dengan saya, walaupun tidak sekolah dengan saya, cari SD lain. Cuma ponakan teman saya. Nah, awalnya ini katanya sudah min 2. Nah, setelah diperlihatkan masa tuh bahasa tuh dekat sekali, kurang dari 10 cm. Nah, waktu itu hari pertama pakai kacamata. Kemudian beli kopi rutan 100 kasih 3. Nah, awalnya diminum setengah karena umurnya di bawah 12 tahun. Jadi untuk sore setengah, pagi setengah. Hari berikutnya datang les ke saya, sudah tidak pakai kacamata ya Bu ya. Nah, sudah tidak pakai kacamata. Nah, diteruskan minum sorenya setengah, paginya setengah. Hari berikutnya les. Nah, les tetap tidak pakai kacamata. Walaupun dibawa tapi tidak dipakai gitu ya. Dipakai. Hari ketiga, hari Rabu. Nah, hari Rabu sudah minum kedua saset. Ketiga, hari Kamis. Tidak pakai kacamata tapi duduknya ya. Duduknya tadi ya, meja pertama mundur ke meja kedua. Karena sudah jelas tulisannya di papan tulis, sudah bisa baca, bisa melihat dari jarak jauh. Itu kesaksian dari saya. Dan kesaksian dari Fahmi sudah minum 3 saset kopi rutan. Nah, itu hasilnya. Karena kacamatanya nganggur sekarang. Di bawah. Nganggur, tetap di bawah, tapi tidak dipakai.